untuk korang yang telah bagi ide untuk channel ini. Selamat menonton! Kena jaga-jaga ni. Jangan sampai Yaya nampak aku kat luar. Habis nanti aku kena makan biskut dia lagi. Aku rasa dah aman ni. Sejak bila kau ada kat sini? Baru je. Easy. Alamak, habislah. Mesti Yaya nak aku makan biskut dia lagi. Aku pergi dulu ya Yaya. Aku kena tolong Atuk. Bruh. Easy. Kejap bye-bye. Kenapa, Yaya? Kau tak nak rasa biskut aku lagi ke? Semalam kau cakap biskut aku ni sedap. Jadi kau mesti suka dengan biskut aku, kan? Habislah. Tetapi, Yaya, dah tak sempat ni. Aku kena pergi sekarang. Janganlah macam tu, Boboiboy. Penat aku buat ni tau. Tapi... mesti suka Boboiboy. Tadi aku ubah sikit resepi aku. Mana tahu biskut dia sekarang dah sedang. Nope. Baik, aku cuba satu. Okey. Astaghfirullahalazim. Macam mana, Boboiboy? Lagi sedap ke? Apa yang kau ubah dari resepi kau ni? Alah, tak banyak pun. Aku hanya lebihkan sikit bawang dia. Astaghfirullahalazim. Apa? Bawang? Patutlah rasa dia macam kertas pasir. Apa? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Huya! Alamak! Alamak! Aku kuat sangat ke pukul Boboiboy? Boboiboy! Bangun, Boboiboy! Haduh, macam mana ni? Macam mana aku boleh berpengsan? Ini semua sebab Yaya. Dia bagi biskut dia. Huya! Aku bagi satu je lah. Lagipun Boboiboy pengsan sebab aku pukul dia tadi. Bukan sebab biskut aku. Easy! Haiya! Itu budak tak sedar-sedar dari tadi. Macam mana kalau luka dia teruk? Aku rasa tak kuat sangat aku pukul dia tadi. Boboiboy belum sedar lagi ke? Belum tahu. Kita bawa ke hospital je lah. Aduh, kepalaku. Aku boy, kau gagal. Ya lo, mana yang sakit? Wah, apa benda tu? Tu, benda bulat kuning tu. Boy, ini aku cabarlah. Boboiboy, siapa Boboiboy? Boboiboy, ini aku Gopal. Kau mesti ingat aku kan? Kau tak lupa dengan aku kan? Aku sendiri tak ingat nama aku siapa. Aku rasa Boboiboy lebih ingat nanti. Hayuyu,
Macam mana ni? Kita kena mampu balik sama dia. Easy. Tapi macam mana? Ha, kita bagi biskut aku je lah. Mesti langsung ingat. Easy. Is, kau dah gila ke Yaya? Bobo-bobo jadi macam ni lepas makan biskut kau, tahu tak? Kalau makin teruk nanti macam mana? Apa kau kata? Ha, macam mana kalau kita cakap terbaik? Mana tahu ingat macam dulu? Easy. Ha, betul tu. Bobo-boy, lepas ni kau mesti langsung ingat siapa kau. Yeah. Jom semua. Terbaik. Eh, terbaik? Apa yang terbaik? Eh, Bobo-boy tak ingat jugalah. Best juga terbaik ni. Terbaik. Ha, atau tahu? Kita bagi tahu kalau dia ada kuasa. Easy. Ha, mana tahu dia langsung ingat kalau dia tu superhero. Okey, jom kita keluar. Jom, Bobo-boy, kita keluar. Easy. Okey. Okey, Bobo-boy, kau ni superhero. Kau ada 7 kuasa elemental dan kau boleh pecah ke 7. Dan aku adalah Ocelot, Polspera yang bagi kau kuasa. Nah, lama sangatlah kau cobot. Kalau macam tu, macam mana Bobo-boy nak ingat? Bobo-boy, sekarang kau keluarkan pedang halilintar. Apa? Halilintar? Kau dah bosan hidup ke? Keluar aja, Bobo-boy. Eh, mana ada orang boleh keluarkan pedang halilintar? Is, kau ni, kau tu superhero lah, Bobo-boy. Keluarkan je. Macam mana caranya? Kau kena jadi Bobo-boy halilintar dulu. Eh, Bobo-boy halilintar? Macam mana pula tu? Haiya, budak ni. Kamu cakap saja Bobo-boy halilintar, nanti langsung berubah woh. Oh, macam tu. Bobo-boy halilintar. Wow. Huyo, langsung tukar kostum lah. Sekarang, kau cuma perlukan pedang kau. Okey. Easy. Pedang halilintar. Huyo. Easy. Alamak, dia masih tak ingat lagi. Aku rasa cara ini masih belum cukup. Apa lagi yang patut kita buat? Gopan, jom kita main. Eh, main apa? Main cucuk-cucuk. Hah? Main cucuk-cucuk? Wah! Kita kena cepat ni pulihkan ingatan Bobo-boy. Hayah, tapi macam mana?